namanya ini ke tradisi orang pesisir di Legung ini. Kan setiap hari itu tidurnya itu di pasir. Memang kasur itu ada, tapi cuman ya jarang dipakai lah gitu kalau kasur. Karena kasur itu kurang enak bagi orang sini itu, Mas. Sejak nenek kakek dulu itu mengatakan bahwa hidup ini sudah di pasir. Belum mama yang kabur ngaco. Kabur. Tidur di pasir ini merupakan satu ke tradisi kehidupannya. Di kamar-kamar itu tidurnya setiap hari. Kalau justru kalau tidak tidur di pasir, orang sini tidak merasa nyaman. Tidak gitu. Nyenyak gitu ya. Tidak nyenyak. Gitu. Tidak bisa tidur gitu. Nah, sejak dilahirkan itu tidak lepas dengan pasir. Kalau lahir itu bukan di ranjang tapi di pasir ini. Filsafatnya, Pak, manusia itu dibuat dari tanah. Pulang ke tanah. Nah, ini filsafatnya orang sini. Dan uniknya, masyarakat di sini menganggap bahwa pasir ini adalah penyembuh salah satu kebanyakan penyakit. Misalnya pegel, nyeri ketika tidur di pasir, sembuh penyakitnya. Ini bisa mengobati kepala pusing itu, Mas. Terus gatal-gatal itu, Mas. Karena ini akan apa ya? Hangat itu, Mas, ini. Sejak dulu tidak ada orang sini itu kalau sakit pergi ke dokter, tidak. Seperti ya, pegalino itu cukup ditanamkan di pasir. Borok itu lintu datang ke pas ke apa itu no, ke pantai, ke air laut, dibersihkan terus begini. Dikasih pasir. Nah, itu. Alhamdulillah. Sembuh. Jantanya, ya, sembuh. Adik-adik, alhamdulillah ini pasirnya pasir emas. Lopot gitu itu. Adem. Kan anu naikannya. Masarin naikannya. Enggak doan nih.